biasa. Mana kembali suaranya Wanfred Arena. Oh, kita langsung saja kami present kembali ke hadapan Anda kedua pesilat yang siap bertarung di malam hari ini. Pesilat kita di sudut biru from Pasopati, 23 tahun 168 cm. Tinggal disiplin bela diri silat PSHC. Inilah dia bocah karang, Keo Goro Sika. Sementara itu kita ke mamang kita di sudut merah dengan julukan Maung Hidung, kelahiran Kota Bandung, 23 tahun 166 cm dengan disiplin bela diri silat mindful from BFC, Nandi Romdale. Inspektur pertandingan pada malam hari ini Stanley Pesika, didampingi dewan juri Ladisha Natasha, juri 1 Ferdi Bawanza, juri 2 Yanyan, juri 3 Jaira, wasit kita Azani Dompas. Pesilat selamat bersenang-senang. Silat, cep. Kalian tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, bermain dengan sportif, touch glove. Baik, sudut. Ya, pemirsa, Anda akan kembali dipandu oleh Bung Nanda dan juga Bung Max di bout kali ini. Silakan. Satu. Terima kasih, Intan. Exhibition Silat Bebas Indonesia. Dewan juri. Bung Max. Bersilat. Ya, tandingan silat bebas yang sudah lama menghilang dari One Fight. Betul, kita kembali sangat rindu ya. Kembali, Bung. Betul, kita sangat rindu dengan hadirnya silat bebas ini. Semoga rindu kita terobati. Betul, ini dia antara Nandi di sudut merah melawan Gregor Sika ya. Di sudut biru. Oh, langsung saja serangan. Dua beli pukulan yang sangat keras tadi kita lihat. Percobaan takedown. Takedown. Apakah? Oh, Sika terlihat agresif dan bantingan dari Nandi Ramdhani, tapi terjatuh berbarengan. Ya, kalau jatuh berbarengan, tentunya akan di stop dan dibangunkan. Ya. Di rules dari silat bebas ini. Jadi tendangan langsung dibanting lagi dari Nandi, tapi belum berhasil. Dia melakukan cleanse ya, dari posisi depan. Kembali dipisah oleh wasit. Sikap pasang, sikap pasang. Ya, melakukan sikap pasang. Dan kembali Bung. Serangan keras. Terjatuh langsung. Apakah Nandi bisa melanjutkan pertandingan, kita lihat. Oke, begitu jatuh masih ada beberapa serangan. Sikap pasang. Betul. Fight. Pukulannya sangat telak, Bung. Ya, sangat telak sekali tadi. Oke, berusaha melakukan bantingan lagi keduanya. Betul, serangan lutut dari Giorgio Sica. Masih terus melakukan clinch atau saling bergumul. Bergumul di posisi berdiri ini ya. Ya, menekan. Dia berusaha untuk menekan ke arah cage. Balik di stop lagi oleh wasit. Tiga pasang. Fight. Segera dikembalikan ke tengah. Kita lihat. Sica sebenarnya cukup aktif, Bung. Karena menekan ke arah dari sisi langsung saja serangan. Betul. Pukulannya mendarat ke wajah Nandi di situ ya. Bantingan. Tapi di sini Sika justru berada di posisi atas. Iya. Nandi tidak banyak melakukan banyak serangan. Sika pasang. Tetapi Sika pasang. Inisiatif serangan dari bantingan dimulai selalu dari Nandi, Bung. Betul. Masih terus. Kita lihat mencari momentum. Jojo Sika terlihat sangat ini ya, kompak badannya ya. Betul. Sangat kompak sekali dia. Terlihat pada saat melakukan pukulan. Langsung terjatuh. Pukulan. Tidak ada perlawanan di bawah, Bung. Di stop oleh wasit dan kemenangan untuk Sika dari Giorgio Sika Pasopati dari silat PSHT. Bocah karang ya. Iya, ini dia memang pukulannya sangat telak, dia terjatuh dan tidak bisa. Dan tidak berdaya udah di sini ya. Tidak bisa bangkit lagi dia. Baik. Para pecinta One Pride MMA Indonesia, setelah pertarungan yang cukup menegangkan, akhirnya inspektur pertandingan Stanley Pesik dan juga dewan juri Ladisha Natasha memutuskan kemenangan mutlak diraih dari sudut biru, Gregor